M142 HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System adalah sistem peluncur roket bergerak yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan beberapa negara lain. HIMARS dirancang untuk memberikan kemampuan tembakan jarak jauh dan mobilitas yang tinggi dalam berbagai medan pertempuran. Sistem ini dapat meluncurkan berbagai jenis roket, termasuk roket presisi yang dapat mengenai target dengan akurat. Berikut adalah beberapa informasi tentang M142 HIMARS. HIMARS memiliki desain yang ringkas dan dapat diangkut dengan mudah oleh truk atau kendaraan lain. Sistem ini memiliki kemampuan tembakan jarak jauh dengan berbagai jenis roket yang dapat disesuaikan dengan misi tertentu. HIMARS dapat dilengkapi dengan berbagai jenis roket, termasuk roket taktis M270 MLRS, atau Multiple Launch Rocket System yang memiliki jangkauan jauh dan akurasi tinggi. HIMARS juga dapat meluncurkan roket presisi seperti Guided MLRS yang dapat mengenai target dengan akurat. Salah satu fitur utama dari HIMARS adalah mobilitasnya yang tinggi. Sistem ini dapat dengan cepat dipindahkan ke tempat-tempat yang strategis untuk meluncurkan serangan dan kemudian segera dipindahkan lagi untuk menghindari deteksi dan serangan balik. HIMARS digunakan untuk mendukung operasi militer dalam berbagai situasi, termasuk serangan udara pertama, dukungan tembakan, dan serangan jarak jauh terhadap target musuh. HIMARS menggunakan teknologi canggih dalam sistem kendali tembakan dan navigasi, serta dalam pilihan roket yang dapat diluncurkan. Hal ini memungkinkan akurasi yang tinggi dalam menyerang target. M142 HIMARS adalah sistem peluncur roket yang efektif dalam memberikan kekuatan tembakan jarak jauh dan mobilitas di medan pertempuran. Dengan kemampuan untuk meluncurkan roket dengan akurat ke target yang berjarak jauh, HIMARS memiliki peran penting dalam operasi militer modern. BM-27 Uragan adalah sistem peluncur roket Multiple Launch Rocket System atau MLRS yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1970. Sistem ini dirancang untuk memberikan tembakan artileri yang efektif dalam skala besar dan memiliki kemampuan meluncurkan berbagai jenis roket ke target yang berjarak jauh. BM-27 Uragan dapat digunakan dalam berbagai peran, termasuk dukungan tembakan, serangan jarak jauh, dan operasi pertempuran. Berikut adalah beberapa informasi tentang BM-27 Uragan. BM-27 Uragan memiliki desain yang terdiri dari truk peluncur yang dilengkapi dengan rak-rak peluncuran roket. Setiap truk dapat membawa dan meluncurkan hingga 16 roket sekaligus. Sistem ini memiliki kemampuan tembakan jarak jauh yang dapat mencakup area yang luas. BM-27 Uragan menggunakan berbagai jenis roket dengan berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak tinggi ledakan, hulu ledak kumulatif untuk mengatasi kendaraan lapis baja, dan hulu ledak fosforus. Roket-roket ini dapat diluncurkan dengan cepat dalam satu salvo. BM-27 Uragan memiliki jangkauan yang bervariasi tergantung pada jenis roket yang digunakan, tetapi dapat mencapai ratusan kilometer. Meskipun akurasinya tidak setinggi beberapa sistem modern, BM-27 Uragan memiliki dampak yang signifikan dalam serangan area luas. BM-27 Uragan digunakan dalam peran dukungan tembakan untuk pasukan darat. Sistem ini dapat digunakan untuk menghancurkan posisi pertahanan musuh, kendaraan lapis baja, pangkalan logistik, dan target lainnya di medan pertempuran. BM-27 Uragan adalah sistem peluncur roket yang lebih tua, tetapi tetap efektif dalam operasi. Sistem ini biasanya digunakan dalam formasi berkelompok untuk memberikan serangan artileri yang masif. BM-27 Uragan adalah salah satu contoh sistem peluncur roket yang telah bertugas dalam berbagai konflik dan operasi militer di seluruh dunia. Meskipun usianya sudah tua, sistem ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung operasi militer dan pertahanan nasional.